jungle. Ta'aruf dan silaturahmi mengunjungi para tokoh masyarakat dan para kiai menjadi suatu ketekunan yang dijalani oleh Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti. Antara lain ketika ta'aruf dan silaturahmi ke Kiai Haji Abdul Aziz di Yayasan Wali Songo atau di Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung di Desa Pecenganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Saya kira siapapun memang punya tujuan yang baik juga harus didoakan. Ya mudah-mudahan disesuaikan dengan tujuannya ini tinggal oleh Allah diizini. Saya kira itu. Ya, Pak Lanyala sudah cocok ya jadi gubernur Jawa Timur. Gimana? Menurut Yai kira-kira figur Pak Lanyala ini sudah pas atau menjadi gubernur Jawa Timur? Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan nanti bisa menyesuaikan di Jawa Timur. Mudah-mudahan nanti pas. Bisa didukung ya? Mudah-mudahan, insya Allah.